masih kuat gak? Tanpa aja nih. Wow, jangan banyak banget. Lagi. Hi guys, I'm back. My name is Zian. Welcome to Super Duper Zian. Yeay! Hari ini kita mau nyobain mandi pakai es batu. Nah, karena mandi pakai es batu ini lagi populer di kalangan para atlet dan olahragawan. Jadi kita mau nyoba nih ya, Zian ya. Nah, kalian tahu nggak mandi pakai es batu itu banyak manfaatnya loh. Di antaranya mengurangi rasa sakit kayak nyeri otot gitu. Jadi kalau atlet-atlet habis olahraga mereka berendam pakai air es biar sakitnya hilang. Terus mengurangi peradangan, mengurangi stres, terus membantu tidur lebih nyenyak dan meningkatkan kekebalan tubuh dan sirkulasi darah. Nah, tapi teman-teman, kalau mandi pakai air es ini terutama buat kalian yang mungkin masih anak-anak, tolong harus diawasi orang tua ya. Oke, kalau gitu langsung aja. Oke, teman-teman, kita sudah sediakan 2 kontainer air nih. Nanti kita bakal isi pakai es batu ya. Kita langsung isi nih. Ini mah pasti dingin. Nah, setengah aja kali ini. Banyak banget. Aduh, lah. Wah, dingin. Ini dingin banget, empal ya tuh. Oke, Zian, coba kita masukin dulu kaki nih. Oh iya, ayo, bisa. Dingin nih. Wah, dingin nih, enak deh. Gak tahu ya, kalau sama badan ya. Oke nih, teman-teman. Biar lebih seru, Empah mau kasih tantangan. Siapa yang bisa bertahan 5 menit di sini? Dia dapat hadiah 500.000. Oke. Apa pak? Kalau kamu berhasil, empat berhasil, dua-duanya dapat 500.000. Berani nggak? Berani dong. Oke. Nanti kita, tapi harus berendam segini. 5 menit aja. Jangan lama-lama ya. Oke, kita set timernya 5 menit ya. Nah. Zian, kamu masih kuat gak? Kuat dong, tapi agak perih. Nah, biar lebih dulu. Gimana kalau kita cerdas cermat? Nanti yang kalah dapat hukuman ya. Oke. Ayo mah bacain mah. Di antara Upi dan Ipin, siapakah yang mempunyai rambut? Hei, aku Ipin. Salah Upin. Oke, karena Empah salah, jadi Empah harus menerima hukuman. Apa hukumannya ya? Iya. Es ke muka. Es ke muka. Jadi itu es ditempel ke muka ya selama 10 detik. Oke, langsung ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Di kota manakah menara Eiffel berada? Paris. Kamu di mana ya? Tidak. Tuh lihat teman-teman. Di sini es aku udah mencair tapi tetap aja dingin. Dan kita spill asap. Dingin banget. Di dalam kepala. Aduh, tambah es. Tidak. Iya. Aku mau mencoba tanpa es. Wow, jangan banyak banget. Mama lanjut. Apa ya hukumannya? Ini nih. Es ke baju. Nah, udah nih langsung kita masukin. Lagi. Lihat. Kok udah
5 menit. Yeay. Belum tadi ya. Yeay, 500.000. Yeay, dapat 500.000, Pak. Mantap. Oke teman-teman, Ipa dan Jian sudah selesai mandi esnya. Ternyata kita kuat ya Jian, mandi es selama 5 menit. Nah buat teman-teman di rumah yang mau coba, kalau kalian masih anak-anak harus didampingi sama orang tua ya, karena mungkin bisa berbahaya juga kalau nggak didampingi orang tua. Kalau nggak kuat jangan maksain juga. Kita mah kuat atuh. Teman-teman jadi segitu aja ya videonya. Terima kasih sudah nonton. Bye.